Selamat datang di channel Biodataku. Berikut ini adalah biodata dan profil aktor Deva Mahendra. Deva Mahendra adalah seorang aktor, model, presenter dan disjoki asal Makassar, Sulawesi Selatan. Ia populer sebagai presenter di acara Entertainment News dan The Remix. Ia juga dikenal berkat perannya di web series Tetangga Masa Gitu. Biodata Deva Mahendra. Nama lengkap, Deva Mahendra. Nama populer, Deva Mahendra. Nama panggilan, Deva. Tempat, tanggal lahir, Makassar, Sulawesi Selatan, 19 April 1990. Kewarganegaraan, Indonesia. Agama, Islam. Tinggi, 180 cm. Orang tua, Mansyur Mahendra, ayah, Mas Dania, ibu. Istri, Mika Tambayong, menikah 28 Januari 2023. Profesi, aktor, presenter, model, DJ. Twitter Deva Mahendra. Instagram Deva Mahendra. TikTok Deva Mahendra. YouTube Deva Mahendra. Karir Deva Mahendra. Nama Deva Mahendra pertama muncul di industri hiburan tanah air saat ia mengikuti audisi Indonesian Idol pada tahun 2007. Ia mengikuti audisi di Makassar dan lolos terus hingga masuk 40 besar. Sayang, langkahnya harus terhenti saat akan memasuki babak 24 besar. Ia kemudian mengasah kemampuan aktingnya di layar kaca pada tahun 2012 dengan membintangi sinetron berjudul Sarang Hai I Love You serta Pembantu dan Tukang Ojek. Selanjutnya, lelaki tampan ini menapaki dunia perfilman pada tahun 2013 melalui peran sebagai abdi negara dalam film Slang Gak Ada Matinya. Berkat peran tersebut, ia masuk dalam nominasi aktor pendatang baru terpilih pada ajang Piala Maya 2014 meski tergolong aktor pendatang baru. Ia pun semakin dikenal tatkala bermain dalam sitkom hits Tetangga Masa Gitu, yang tayang tahun 2014 hingga 2017 di mana ia berperan sebagai suami Chelsea Islan. Film Deva Mahendra. Kisah Tanah Jawa, 2023. Jailangkung, Sandekala, 2022, sebagai Dimas, cameo. Until Tomorrow, 2022, sebagai Haka. Ghost Rider 2, 2022, sebagai Vino. Serigala Langit, 2021, sebagai Gading, Panther, Baskara. 99 Nama Cinta, 2019, sebagai Kiblat. Ghost Rider, 2019, sebagai Vino. Dancing in the Rain, 2018, sebagai Radin. Belok Kanan Barcelona, 2018, sebagai Yusuf, Ucup, Hasanuddin. Party Clear, 2018, sebagai Jaka Nugraha. Satu Hari Nanti, 2017, sebagai Bima. Keluarga Tak Kasat Mata, 2017, sebagai Genta. Jomblo Reboot, 2017, sebagai Olit. Cinta Laki-Laki Biasa, 2016, sebagai Muhammad Rafli Imani. Bangkit, 2016, sebagai Arifin. Sabtu Bersama Bapak, 2016, sebagai Cakra. Romeo Rinjani, 2015, sebagai Romeo. Guru Bangsa, Cokroaminoto, 2015, sebagai Soekarno. Aku, Kau Kaa, 2014, sebagai Deon. Crush, 2014, sebagai Andre. Slang Gak Ada Matinya, 2014, sebagai Abdi Negara. Web series Deva Mahendra. Teluh Darah, Disney Hotstar 2023, sebagai Esa. Ikatan Cinta, RCTI 2012, sebagai Sal Pradipa. Dating Queen,
Video 2022 sebagai Bambang. Kisah Tanah Jawa, Merapi, WTV 2019 sebagai Andi. Cerita Dokter Cinta, Maxstream 2019 sebagai Dokter Rian. Tetangga Masa Gitu, Net 2014-2017 sebagai Bastian Irawan. Pembantu dan Tukang Ojek, RCTI 2012 sebagai Rico. Sarang Hey I Love You, Indosiar 2012. Sitkom Deva Mahendra. Tetangga Masa Gitu, Net TV 2014 hingga 2017 sebagai Bastian Irawan. FTV Deva Mahendra. Sesegar Cinta Tukang Jus Buah. Jodoh Gue Si Ciplo. Acara TV Deva Mahendra. Entertainment News, Net TV sebagai presenter. The Remix, Net TV sebagai presenter. Iklan Deva Mahendra. Indomie. The Cholgen. Unilever Purate. Net TV. Lagi. Fakta menarik tentang Deva Mahendra. Menjadi finalis 40 besar Indonesian Idol 2007. Tubuh kekarnya didapat dari hobinya yang suka berolahraga di gym. Senang berkegiatan dengan orang-orang terdekatnya saja dan tidak suka nongkrong. Seorang penikmat kopi. Terjun membuka bisnis kopi bersama rekan-rekannya yang diberi nama Forestry Coffee. Ingin mendapatkan peran sebagai bad boy. Pandai merangkai kalimat yang indah di caption Instagramnya. Penyayang kucing. Ia sering mengunggah foto dan video kucing di Instagram. Sebelum memasuki dunia hiburan, ia adalah seorang siswa yang aktif dan berprestasi di daerah tempat tinggalnya bersama keluarganya, yaitu Timika, Papua. Ia menyukai kegiatan baris berbaris dan berhasil menjadi komandan peleton dalam pasukan paskibra tingkat kabupaten. Ia resmi menikah dengan Mika Tambayong pada Sabtu, 28 Januari 2023 di The Ritz-Carlton Bali. Mencoba memasuki dunia hiburan sebagai penyanyi dengan mengikuti ajang Indonesian Idol, kini Deva Mahendra justru sukses menjadi seorang aktor terkenal. Itulah informasi tentang biodata dan profil Deva Mahendra. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku.